Bim, gini Bim. Asyik. Hihi. Ding 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 ding. Kesan prakar ini, prakar ini. Oh, fantastis ya. Apa yang fantastis? Zidane. Mas, mas, mas. Gimana pesan dan kesan prakar ini, Mas? Mantap. Apa yang mantap? Yo, si gede-gede. Oh ya, oke, siap. Oke, siap. Itu hanyalah sebuah awal sebelum datangnya sesuatu yang mengubah segalanya. Saya dalam kondisi perang. Sehingga harus tetap survive. Internet buzzing right now. Our sorry ya guys, aku tadi siang malamku selalu menatap layar tempatku untuk online, 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 online. Semua bisa jadi seperti itu. That's why kita butuh mutation. Nah, mutation ini mirip juga dengan crossover, tapi bedanya tanpa melibatkan individu lain. Kayak train sama tesnya di datasetnya. Oh, oke. Okay. Silakan. Kan pada saat mencari pekerjaan gitu ya. Ini yang pertama adalah dalam tahapan cari kerja itu ada tiga tahapan, ada dalam CV gitu ya. Yang pertama adalah foto. Kenapa harus foto ya? Karena banyak perusahaan sekarang ketika membuka loker dan sebenarnya Python ini merupakan bahasa pemrograman yang mana kalau boleh saya bilang lebih simpel daripada bahasa pemrograman. Kalau di MATLAB ada control R, itu saya cari-cari itu nggak ada kalau di Python itu seperti apa. Soalnya kan kalau ngatur sendiri, misalkan ingin rapi itu agak kesusahan. Orang-orang di luar sana. Nah, kemudian ini esai. Kalau esai ini sifatnya lebih ke hal-hal yang lebih ilmiah. Jadi kalau opini ini bisa dia kali pakai anu siapa? Converter gitu, adapter. Nah, ini jenis-jenis lensa. Kalau jenis-jenis lensa yang saya tahu contoh proposal kerja praktik bisa minta ke aku, nanti aku kirim. Di situ tuh proposalku sebenarnya tentang asuransi syariah. Tujuanku adalah untuk mempelajari tentang asuransi syariah. Kayak misal kalian di matematika, kalian tuh di bidang apa? Misal di computer science atau di apa mis dari akhirnya langsung. Nah, dari maaf Bu, saya mau jawab ya. Itu kan 1 per e pangkat x plus 1. 1 plus 1 per e pangkat x plus 1. Karena variabel ini, variabel p ini adalah variabel dummy, jadi kita bisa mengubah nilai variabel p tadi kembali ke bentuk y. F aksen x tambah f aksen goa x tambah beng 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 sama dengan 2020 f x. Kemudian kita masukkan batas atas batas bawahnya dan bentuk paling sederhana yang bisa kita dapatkan yaitu. Oke, terakhir punggung punggung, masing-masing punggungnya yang jadi juara satu di caption 2020 adalah